Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Oh,
hujan dinas buat kepentingan perubahan negara umat manusia. Jadi beda, beda ketika umpamanya orang-orang Romawi, kerajaan Romawi membuat empire, ya, membangun empire, membangun kerajaan, termasuk di dalamnya kan wilayah Korea Timur Tengah itu beda, motifnya beda. Mereka itu datang ke sana untuk menguasai karena ingin menguasai, kemudian untuk mengurus keutuhan-keutuhan yang ada dari negara-negara yang dikuasai. Nah, kemudian nanti mereka menjadi privileged nation, menjadi bangsa yang privileged, yang memiliki hak-hak istimewa. Jadi semuanya nanti menjadi bawah, sampai begitu. Bisa tegakkan untuk menumbangkan nilai-nilai Islam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini ya, untuk khairullah. Jadi pede, kita sekarang pede ya. Mati sama pede sekarang. Ya, di Indonesia, khususnya di Bodo, kaya-kaya mati sama pede ya. Kena ajaran ya. Gak beda ya? Kenapa dulu? Ya, kenapa? Kita gak beda ya? Gak beda ya? Dakwah aja itu gak beda. Padahal kalau kita melihat generasi dulu kita itu karena kebedaan menerbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat amat dibutuhkan itulah yang kemudian mereka bisa menjelajahi pelosok dunia sampai menguasai 23 dunia ini. Islam baik ya. Selanjutnya kemarin itu kita sudah sampai kepada sebab-sebab kemunduran kaum muslim. Jadi itu ya, betul. Ya, sebab-sebab kemunduran kaum muslimin yang kita pelajari dari buku ini. Limada takhara muslimun wa limada takhara ghairuhum. Kenapa ini kok rangsang mundur banget gitu ya. Sedangkan orang-orang yang lain itu sangat maju, melompat jauh ke depan, meninggalkan kaum muslimin yang di belakang. Nah, kemarin itu kita baru menyinggung nomor ke-8, poin ke-8. At-takhalluf al-'am, keterbelakangan yang umum di kalangan kaum muslimin. Jadi yang terkebelakang yang membutuhkan bukan kaum muslimin di Indonesia saja, ada di semua masyarakat kaum muslimin. Nanti kita lihat ya. Amrabil hadar al-hadisa, Amrabil hadar al-hadisa, kemunduran, keterbelakangan dari kalau roh ibah yang kamu itu kan naik ya. Pokoknya naik kuda, roh ibah yang kamu naik. Al-Hawah, Al-Hadisah itu ada peradaban modern. Jadi keterperingkatan dari perkembangan peradaban modern. Wa'adami mutabatin nahdo al-membiyah, dan tidak mengikuti kebangkitan ilmiah fi maidanil ulum at-tabi'iyah, pada ilmu-ilmu yang natural. Ada ilmu-ilmu yang natural, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu kealaman. Ilmu kealaman ya, kan kita mengenal dua pembagian ilmu. Ada social science dan ada natural science ya. Social science dan ada natural science. Jadi ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman. Nah, kita ini tertinggal di sini.
ilmu-ilmu keagamaan ini, kemudian ilmu industri yang nanti akan membangun kemampuan kemajuan teknologi. Nih kita lihat sekarang ya, contoh sederhana. Ini buat siapa? Yang beli seperti ini buat siapa? Baik di Indonesia bukan? Yang begini hanya orang lain yang ini. Ini buatan siapa? Buatan siapa? Ya, ini yang kita pakai buatan siapa? Yang pokok kasus. Ini fokus buatan siapa? Ini buatan siapa? Apa yang buatan siapa? Contoh-contoh teknologi sederhana itu ya. Nah, nanti ada catatan ya, ada catatan. Bapak-bapak, usulan. Tapi jangan lupa, ini kita jangan sampai salah tapi ya, jangan sampai salah pak. Ini jangan-jangan karena Al-Islam yang tadi menyebabkan kita menjadi umat terbaik, umat paling tinggi, umat termulia, itu sekarang sudah ketinggalan. Jangan-jangan ajaran itu ya, sehingga banyak orang yang meninggalkan ajaran agamanya, kendor dengan ajaran agamanya. Tidak itu, kita lihat ini bapak-bapak semua. Ini bahwa ini Islam at the crossroad, Islam at the crossroad, Islam di persimpangan jalan. Ini karya seorang mualaf yang nama aslinya adalah Leopold Weiss. Itu dari Austria, Ukraina. Kemudian beliau ketika Islam namanya menjadi Muhammad Asad, terkenal di mana? Pernah baca buku ini pernah? Pernah? Ya. Ini bukunya buku lama sebenarnya, tahun 1900-an. Islam yang bersol. Nah kita lihat di sini nanti ya. Kalau kita sekarang ini sebagai kaum gini terus saja melihat ya, memandang bahwa peradaban barat sebagai sebuah kekuatan, satu-satunya kekuatan, maka nanti kita sebenarnya sudah merusak self-confidence, sudah merusak kepercayaan diri sendiri. Sudah merusak kepercayaan diri sendiri. Dan ini bapak-bapak sudah saudara, di kalangan pemuda-pemuda yang kurang kenal Islam ini, mereka begitu mengagumkan peradaban dunia barat. Ya sampai satu menyangkan GDP-nya ditiru, begitu ya, presensinya ditiru, kemudian pakaian-pakaiannya yang sangat tidak berakhlak, kemudian sampai ditiru. Melihat karena mereka itu adalah satu-satunya sebagai apa? Satu-satunya sebagai peradaban yang nanti bisa menggerakkan kembali peradaban kita yang sedang, peradaban kita yang sedang. Nah ini kata beliau, ini akan merusak kepercayaan diri kita. Padahal ada yang kayak jelasnya kultur fayol satu, maka terbaik, ajaran terbaik
Jadi pegang itu, kata beliau, pegang itu. Yang kita butuhkan apa sih? Coba kita lihat ya. Saya rasa BPID ini saya singkat dari very very important things. Jawab dari sini. Sebenarnya kalau untuk urusan belajar, urusan berilmu, maka Islam itu adalah satu-satunya agama yang memberikan stimulus doa yang begitu kuat untuk scientific progress, untuk kemajuan ilmiah. Nah, beliau bilang apa tuh? Beliau bilang ya, no religion, tidak ada ajaran agama manapun dibandingkan dengan Islam yang memberikan begitu kuat stimulus doa untuk scientific progress, untuk kemajuan scientific ilmiah Islam. Selanjutnya, kita berdoa secara giat dulu ini. Inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya Spreading Culture Achievement, yang menyebabkan Co-Living itu memperoleh sebuah culture achievement, sebuah kemajuan yang begitu splendid, yang begitu luar biasa hebatnya, bahir yang begitu keren, itu di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Di Arab dulu, in Sicilia and Spain, dan di masyarakat kaum muslimin yang saat itu menguasai Sicily. Sicily di mana? Sicilia di mana Sicilia? Itu kan Sicilia itu di apa namanya itu pulau-pulau yang dulu dikuasai oleh para filosof dulu ya, itu Sicilia, pengantar kereta Sicilia itu kaum muslimin pernah di situ berkuasa, itu bukan hanya Spanyolnya, bukan hanya Spanyolnya, jadi luar biasa. Nah baik bapak-bapak, lalu kenapa masalahnya nih? Sampai muncul pertanyaan di mana dakhalul muslimun wa limadha taqaddama qawluhu, seperti yang dikatakan ini dan di sini. Jadi tidak ada permasalahan dengan ajaran, permasalahannya adalah dengan apa yang kira-kira, dengan orang kita ada yang bermasalah. Lihat di sini itu. Kita ketika berbicara spreading cultural achievements, ketika berbicara tentang kehebatan kaum muslimin dalam pencapaian budaya dan peradabannya dalam kondisi saat ini, bukan berarti kita sedang membual, bukan ya, kita sedang membual jangan dulu, bukan sedang membual tentang kita zaman dulu. Tapi untuk apa? Untuk menyadarkan kembali bahwa yang jadi persoalan itu adalah kita sendiri. But we must realize that it was the negligence of the Muslims. Masalahnya kenapa tadi muncul pertanyaan itu adalah kita harus menyadari benar the negligence of Muslims. Karena goblahnya kaum muslimin, goblah, lalainya kaum, lalainya kaum muslimin terhadap ajaran, ya, sama sekali bukan not only deficiency in teaching of Islam that cause our present decay, sama sekali bukan ajarannya yang membuat kemudian kita ini decay, mengalami kepunahan. Jangan lupa ya, ini anak-anak kita harus dikasih tahu nih, yang apalagi yang belajar agamanya kurang ya, belajar agamanya kurang, melihat yang lain keren-keren amat, HP yang paling bagus gitu ya, bisa produk HP yang apa
bagus-bagus, bisa berubah teknologi yang bagus itu, sehingga mereka terus mengalami-alukan, akhirnya hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang membuat mereka decay, membuat mereka itu kurang. Ini beliau ini ya, berapa tadi pertama? Austria. Beliau ini orang yang hidup di suasana, wah suasana, jadi lebih memahami situasi dan kondisi kebakaran. Kalau kita kan belajar pemikiran filsafat barat itu dari buku, dari teks, gak merasakan, gak terlibat secara emosional, gak terlibat ya, sebenarnya gak terlibat. Tapi kalau ini belum terlibat kan, karena sebagai seorang Eropa di sana, tahu persis bagaimana itu budaya orang-orang Eropa, persahabatan filsafat orang Eropa. Begitulah begitu kok. Ini persoalannya di kita sendiri. Ini kamu sendiri ini masalahnya. The negligence itu kelalaian. Kalau bahasa Arabnya goblok. Apa goblok ini? Goblok ini apa ya? Gaple, goblok. Ya. Goblok kan? Gaple. Ini pokoknya sekarang kita harus meyakinkan anak-anak kita ya. Islam has never been a barrier to progress and science. Sama sekali Islam itu tidak pernah menjadi sebuah barrier, sebuah hambatan yang menghambat kemajuan dan ilmu. Sama sekali tidak. Bapak-bapak kita semua anak-anak itu sudah sama apa layaknya yang Allah paling pertama kita kerjakan. Allah paling pertama kita suruh, kita disuruh adalah ikhroka. Itu adalah upaya usaha berijtihad, berjadi jihad ilmiah. Jihad ilmiah. Jadi tidak ada sama sekali bahwa Islam itu menghambat progres, menghambat kemajuan dan saya semuanya dan menghambat kemajuan ilmiah. Ini biasanya muncul yang begini, itu dikatakan orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Beliau ini memahami Islam dibandingkan dengan peradaban barat, muncullah apa yang kita pelajari dari pelajaran beliau ini. Baik. Bapak-bapak, Allah. Jadi kita kembali. Persoalan sekarang di kita, ini bapak-bapak harus sebagai praktisi pendidikan dan kita. Persoalan di kita sekarang adalah bahwa kita ini hanya butuh ilmu-ilmu apa yang tadi? Ilmu-ilmu kealaman, nature science, ya, ilmu kealaman matematikanya, kemudian fisikanya, kemudian ini beliau ni, yang tahu ni, Pak Setopan ni, ya, itu ilmu-ilmu yang begitu yang sekarang kita butuhkan, sama sekali bukan usaha filsafat, bukan filsafat Islam itu pada beliau tadi. Kuntur khairukumah ada sebuah filsafat yang sudah sangat baik. Kemudian sistem ajaran akhlaknya adalah akhlak yang sudah sangat baik. Semuanya sudah sangat baik. Kita perlu mencari-cari model-model ajaran-ajaran ismo-ismo selain Islam yang kita perlu ayatnya itu luar. Jadi apa tadi? Jadi apa? Ini proses ini jarang sekali ini dipegang oleh kaum muslimin. Ilmu-ilmu ini yang membuat mereka bisa buat ini, buat itu, buat ini. Jadi kita perlu pasti itu adalah perlengkapan itu. Perlengkapan ini itu teknologi yang kita butuhkan. Bukan apa tadi? Bukan ajaran, bukan ajaran keyakinan, bukan ajaran apa, bukan usaha
sabar apa namanya, misalnya tidak bukan takut sekali. Kalau yang namanya akidah, kemudian keimanan, yang kemudian berapa, lalu bagaimana kita memandang hidup ini? Auto betul, bagaimana kita memandang kehidupan ini? Asalnya dari mana? Bagaimana harusnya? Tujuannya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Itu sudah sangat paten dari beliau. Gak punya yang lain itu ada seperti itu. Sebagai sebuah peradaban yang sangat tetap peradabannya ya, lengkap ya, aturannya lengkap ya. Coba kita lihat, balikan ada laisme, apakah paham sekuler atau paham agama yang ada ya, yang mengatur kehidupan itu begitu sistemik dari yang kecil sampai yang besar. Coba bapak tanya sekarang, ini orang yang lain di dunia warak yang kita gelar, wah ini orang-orang pemikir hebat. Kita tanya, kalau dalam pemikiran kamu, dalam isi pengetahuan kamu, itu kehidupan di WSM ada aturannya. Makanya mereka tuh kadang-kadang ngajemuk-jemuk aja kan. Ngajemuk-jemuk aja gitu. Itu kalau buat yang bagus yang dulu ke Cina, yang ke Cina, kamu senang Cina ya, Cina ya pakai ya, anak lain kan alasan yang ke Cina itu festival, itu mereka tuh khusus pada jorok itu pada jorok, tapi kalau mereka ke kawasan itu ya pada jorok yang mau kaca itu ya Cina, coba Islam, sampai ketika kita duduk pun di proses diatur, diatur, ada tuh kan, ada tuh, makanya dia begini. Kalau kemudian orang ada yang ragu, ah ini apa ini agama bahwa itu agama cinta agama sendiri, apa iya? Apa iya seorang manusia biasa kemudian bisa membuat aturan-aturan itu sistemik dari hal yang kecil sampai hal yang besar? Apa yang begitu? Itu apa? Ya, ke WSN ada aturan apa? Dia buat sebetulnya mikirin ke WSN. Sampai urusan WSN, WSN. Ya, sampai urusan sikat gigi diatur. Begitu kan? Apa iya? Kalau pikiran kita manusia biasa sampai positif itu belum beri urusan yang besar. Urusan akhirat yang sudah di luar dalam dunia. Nah, bapak-bapak, jadi kata beliau ini, yang kita perlukan adalah ilmu peralatan itu, gak bahasa kerennya teknologi, ya. Nah di sini kan kita ketinggalan di sini. Kemarin kita sudah berikan contoh ya, ini kan ya, ini ya, ini umumnya di sini ini jelas kita juga sudah sampaikan tadi. Ini kan kita peralatan doang. Ini bisa dicapai dengan ilmu alam apa lain? Ini bisa dicapai dengan ilmu alam? Enggak. Bisa dicapai dengan ilmu pikiran? Enggak. Bisa dicapai dengan ilmu akidah? Enggak. Ini ilmunya ilmu alam. Cuma nanti beda ketika orang Islam punya pasukan yang bagus dibandingkan dengan orang-orang yang sekuler dan yang barat punya pasukan begini. Kalau orang Islam punya pasukan begini, dia menjadi rahmat buat siapa? Buat manusia, untuk menjaga keamanan, kemudian untuk melawan kezaliman, gitu kan? Untuk memerangi kesesatan. Tapi kalau itu kesalahan, masalahnya kesalahan. Jadi berbahaya. Kalau umat Islam yang filsafat hidupnya, pandang hidupnya ada karena Allah, ini dipakai buat apa? Buat rahmat penyerahmu. Tapi kalau sudah orang lain yang tidak memiliki keyakinan dan filsafat muslim memiliki ini, dipakai buat mencuri manusia. Beda kan? Coba. Buat mencuri manusia. Ya. Mengurang-urang dapat bahasa lain.
berjumpa orang baik, kebun untuk nakut-nakuti supaya sumber kekayaannya dikasih sama mereka. Bila di Timur Tengah kan, minyak itu didapat dari apa? Dari cara menakut-nakuti orang-orang Timur Tengah dengan yang begini. Kalau kau muslim punya begini, oh enggak buat begitu ada. Dia buat menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita yang sekarang butuhkan apa? Ya, pokoknya begini, ya, bapak-bapak ya. Nah, terkait dengan pendidikan, kan kita semuanya merasakan kelemahan di sini. Ia bertanya tadi ribu di mazatah, kontrak di mazatah, kalau ribu, walau mazatah dan mahu itu bukan urusan isu paham kehebohan. Urusannya adalah urusan ini. Nah, dengan demikian maka anak-anak kita, generasi kita yang memiliki bakat dan kemampuan di sini, gitu ya, didukung. Ini ilmu siapa? Dari Allah. Natural science. Ya, ilmu Allah. Kita tahu mau cari alam. Alam ini kita cinta Allah. Jadi itu adalah ilmu Allah. Harus kita dukung. Begitu ya. Kita punya bakat dan seluruh, tapi jangan lupa tadi filsafat keyakinan hidupnya harus betul-betul Islam. Nah, kemudian di sini lahirlah kalau di Palus itu ada istilah apa pak? Ayat apa namanya? Iya, istilahnya internalisasi ya. Maka akhirnya timbullah gagasan internalisasi ajaran-ajaran Islam ke dalam ilmu itu terus begitu. Jadi maksudnya ilmu alam, natural science itu, ya, itu kita ajarkan kepada anak maksimal mungkin, optimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan tadi. Tapi nanti di situ ada internalisasi. Internalisasi itu maksudnya apa? Maksudnya supaya filsafat, pemikiran, paham mereka yang nanti di atasnya berdiri natural science betul-betul berbicara kepada dasar yang benar. Jadi dasarnya kalau Eropa itu kan dasar yang benarnya adalah filsafat materialism, ya, filsafat materialism. Pokoknya saya mau hidup dengan apa yang ada sekarang, apa yang bisa digeser, apa yang bisa disetujui sekarang. Di luar itu tidak ada urusan. Itu kan filsafat materialism, ya. Tetap filsafat materialism dan spiritualism. Pokoknya yang namanya agama itu ketika kita bicara tentang pengetahuan dan semacamnya tidak ada urusan, seperti gereja Tuhan. Tidak ada, begitu ada urusan. Pokoknya dia dorong kita mempelajari ilmu apapun buat keramatan kita dalam apresiasi bilang ikro bismillah ikro baca oleh kamu baca itu kan kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Saya membaca ini, saya membaca itu kan ya. Bahkan itu baik dari membaca apa kita ya. Artinya kata kerja yang memerlukan objek transitive namanya. Dalam ayat itu Korea mengatakan itu tidak disebutkan objeknya. Yukro bacalah maksudnya apa? Supaya orang sekumpul baca segala yang ada di muka bumi ini. Baik, clear ya? Apa yang ini? Ketertinggalan kita, tapi kan di sisi itu ada kok. Di sisi apa tadi? Teknologi ada kok, ya. Kerja di situ. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Jangan lupa, bisa kau enteng. Banyak anak kita, kau enteng, kau Islam itu. Ya, gak ada itu urusan Islam menang-menang itu. Islam menjadi beda, menjadi penghambat
stimulus lagi ya, stimulus kan, stimulus, bulus, bulus ya, menjadi stimulus buat kemajuan progres dan sains. Bapak-bapak, baik, itu yang nomor berapa ini? Yang nomor, oke, sekarang masih ingat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i masih ingat? Siapa Imam Syafi'i? Salah satu di antara imam-imam empat mazhab kan? Ya, Imam Syafi'i, terus Imam Hanafi, terus Imam Ahmad bin Hanbal, terus Imam Maliki. Ini empat mazhab besar dalam dunia Islam. Ya, Imam Syafi'i dan mazhab dan imam-imam mazhab yang lain itu kan produk-produk. Bukan produk Indonesia bukan ya, bukan produk-produk Indonesia bukan, produk di jalan ke pasar kaum muslimin. Ya bayangin, bayangin aja ya, bayangin. Ketika kaum muslimin di jalan ke pasar, itu kan ajaran-ajaran yang menstimulus tadi untuk berilmu kan berkembang luar biasa di jalan. Dinasti Umayyah di zaman dinasti Abbasiyah sampai ke mana-mana. Ini kita lihat sekarang. Apa sih yang diomongkan sama siapa ini? Sama. Oh iya, ada di rumahnya sebenarnya. Oh, saya berdamai. Baik. Kita yang ingin melihat satu di antara tokoh kita ini, beliau ini punya doktrin tentang ilmu seperti apa sih? Dan ini harus kita contoh. Ini kita lihat ya. Ini kalau akuan itu sudah sering kita kemukakan. Sudah sering kita kemukakan ya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita. Ia sangat memiliki hidup dan kehidupan berderajat tinggi sesuai dengan cita-cita kita kan? Ya, hidupnya hasanah, wafilnya seperti hasanah. Hidupnya hasanah itu berarti kita termasuk memiliki teknologi, memiliki teknologi hasanah. Kita bergaji pakai apa? Dari sini, pakai teknologi apa? Banyak yang terlibat kan? Ya tanya paling utama pakai teknologi pesawat terbang itu kan termasuk hasanah. Nah hasanah yang harus dari ini, coba kita kalau nggak punya kapal, nggak punya pesawat, apa mungkin kita kemudian berenang dari sini sampai ada biaya atau jalan kaki? Jadi kita lihat ya sekarang sarana pelindung dan kehidupan berada di kesadaran kita adalah ilmu iman kapal dan ilmu pengetahuan teknologi yang jelas ya, yang final dari aman itu boleh disebut iman dan jahat. Allah mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang beriman, iman tadi, iman dan takwa, dan kemudian kewajibannya betul iman dan jahat, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan boleh iman ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kita. Di dunia ini kita butuh ilmu teknologi. Nah kita berada di teknologi seperti dicapai oleh generasi kita. Siapa yang dulu paling pertama itu mengembangkan astronomi itu orang Islam, kemudian kedokteran itu orang Islam, kemudian fisika itu orang Islam. Nah, jadi itu salahnya. Kemudian dorongan yang sangat kuat buat kita. Ini dia dorongan yang sangat kuat buat kita. Bahwa Islam itu passwordnya adalah ikro. Daripada masuk Islam adalah ikro. Ikro sebelum kita dan kolam. Ayat pertama yang pertama sekali menghubungkan. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini Imam Syafi'i sebagai apa
sebagai produk jangan kemasan. Seperti apa meditasi? Seperti apa meditasi? Radikalismenya, meditasi ekstremismenya di dalam berilmu meditasi. Nih, ya. Nih. Coba ya, poin yang kedua. Manfaatkan tali wabah syabab fakabir alaihan bagi wafati. Jadi orang anak kita ini, ya, ketika usia belajarnya pada usia belajar tapi fakahu atani, tapi dia nggak mau belajar, nggak belajar, gitu ya? Itu menurut Islam dosa apa? Dan jahit itu layak di orang Islam.
tidak berilmu, jangankan jadi orang yang mulia kayak tadi ya, jangan jadi mau jadi umat yang terbaik, mohon aja susah. Hanya sekedar kita mempertahankan nafas hidup ini susah. Jadi ada kata beliau, wa man lam yalud muradzalun sa'ata. Ya, jadi orang yang tidak mau bersusah-susah, muruh itu kan pahitnya, muruh itu kan pahit. Jadi orang yang tidak pernah merasakan susah, merasakan pahit. Ini kalau biasanya nih, biasanya ya, saya dulu diajarin sama orang dari Jawa, mana orang Jawa ada? Mana orang Jawa ada? Ya, diajarin sama orang Jawa, ini begini, itu Pak. Teman-teman saya itu yang dari Jawa makin tandus tangan. Kan di Jawa itu banyak tangan yang tandus ya, yang gak bisa di tangan ini apa susah gitu ya. Itu biasanya ya kalau gue ingat kata itu jadi orang semua gini orang. Kenapa? Ini karena pil-pil sahabat belajarnya, filsafat belajarnya dalam apa ya, kalau dalam ya filsafat belajarnya dalam apa itu? Itu kalau kita tidak mau berupaya-upaya berupaya-upaya merasakan sulit susah belajar, maka kajian waktu dan jam pulang lagi akibatnya kita akan merasa pahitnya kebodohan sepanjang hidup. Aku kalau begitu berupaya menjadi kuat terbaik, tawa air orang. Gimana tuh? Hidupnya aja kita hanya bisa mempertahankan apa sebenarnya ya? Karena akibat tadi kita tidak apa? Kita belajar. Aku berpura-pura jadi umat terbaik. Kan ayat tadi mengatakan untuk khairul umat. Berpura-pura jadi umat yang mulia di berpura. Gimana ini umat yang mulia kalau begini? Nah, ini orang-orang ini baik. Ini orang-orang apa namanya? Orang-orang yang itu tidak berkemasan satu itu berpikirnya kayak yang baik ya. Imam Syafi'i juga memberikan arah kepada kita. Wadatul fatah wallahi bila ilmi wal tuqa. Bila ilmi wal tuqa. Wadatul fatah eksistensi al-fatah itu memudah. Pemuda ini nanti kita sedikit lagi diri kita seorang pemuda, sebuah masyarakat, sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah bangsa itu ya. Jadi walatul fatah sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah umat, seorang pemuda, seorang diri itu eksistensinya wallahi demi Allah kata beliau itu dua, harus ada dua yang merompak. Pertama adalah ilmu, yaitu ilmu kan waktu kok dan ketakwaan. Nah jadi mana Pak, jadi mana ini penting aku kok ini aku kok yang bil ilmi waktu kok ilmu dan ketakwaan. Nah jadi ya, atuqo ini artinya bahwa orang yang akan eksis, akan dihargai, kemudian hidupnya akan langgeng, akan nyaman, akan bermanfaat, akan menjadi rahmat, itu atuqo. Atuqo itu berarti ketakwaan. Ketakwaan itu berarti orang ini punya filsafat pemikiran hidup ilahiyah, bukan filsafat seperti yang dipahami oleh orang-orang Roma, orang-orang yang filsafatnya adalah filsafat materialisme, tidak percaya kepada filsafat yang dibalik materi secara positif. Sebab kalau ilmu tadi landasannya tidak takwa, kita bilang tadi punya pisau dia digunakan untuk kebelir orang. Ya,
punya rudal yang digunakan untuk nakut-nakuti negara orang karena pakai minyaknya, karena pakai kekayaannya. Kemudian punya apa lagi? Pun teknologi canggih itu untuk menghancurkan atau bahkan untuk menghancurkan diri. Nah, makanya kalau dalam Islam itu, aku kok kalau orang ini sudah punya ilmu, ilmunya benar, lah dasar pikirnya agama, ilmunya ulama, baru kata beliau itu akan eksis. Ida dan biakuna, kalau ilmunya tidak, atau ilmunya ada, tapi tubuhnya tidak ada. Tubuhnya tidak ada. Coba Amerika sekarang kan teknologi lebih canggih. Ya? Saya mau nanya, apa semua orang suka sama mereka? Sebenarnya, kayaknya orang sama mereka itu karena kezulimannya. Saya tidak suka ya. Cuma orang-orang tidak berdaya, tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena teknologinya canggih itu. Teknologinya ya, orang tidak berdaya. Nah, ilmunya, tapi dia tidak eksis di hati siapa? Di hati manusia. Tidak eksis dari hati manusia yang betul, maksudnya ya, manusia yang waras ya. Maksudnya yang waras. Nah, kalau yang dua ini tidak ada, ilmunya tidak ada, tubuhnya tidak ada, kata beliau, laqibau bidzalik, orang itu sama dengan tidak ada. Eksistensinya sama dengan tidak ada. Dalam bahasa fikih, wujudu adanya orang itu, keadaannya sama dengan tidak adanya orang. Dari apa? Jadi kita sebagai manusia tadi apa? Kan kata sampai tadi di atas itu orang mati. Orang faktor gila ya kan? Itu sholat kita di wabah kena sudah mati. Karena tidak belajar sehingga dia tidak dapat eksistensi. Nah, harusnya mungkin kita berbuat kembali ya. Ini yang visual bagus ya. Bagus hati-hati itu ya. Yang kalau nanti itu kemudian anak-anak lalu penindakan Islamnya ya. Kenapa? Karena kesalahan pandangan para pendidik umumnya ya. Wah, ini berarti sekarang ini kita harus mengikuti cara pola pandang masyarakat rumah supaya kita bisa bangun kota berbanyak kemampuan teknologi kerja dan teknologinya. Kita tidak akan ditakibat kalau orang sudah lebih untuk itu meninggalkan ajaran-ajaran ilahiyah tentang dunia ini, kehidupan ini, maka dia tidak akan menjadi orang yang dilakukan kebangan. Teknologisnya tidak diperhitungkan oleh orang. Kalau tidak itu, atau dia kalau tidak, kalau dia tidak disumpahkan, itu berbahaya. Hanya dua hal, ilmu dan clear ya? Clear? Mungkin ada yang perlu diskusikan? Ada yang mau menambah Pak Ustaz Topak? Ini Pak Ustaz Topak ini kan di dalam ilmu nature-nya sangat ahli ya. Pak Ustaz Topak apa? Pak Ustaz Topak apa putihnya? Profesinya apa ilmunya? Ya? Nuklir ya? Coba dibuka nuklir ya. Nuklir. Kalau saya tepat itu ajaran-ajaran teknis nuklir di Al-Quran ya. Ajaran teknis dasar-dasar ya, dasarnya ada ya. Dasarnya gimana sih? Fisika dasar banget. Iya. Nuklir kan fisika ya. Nuklir fisika. Tapi kalau sudah menyangkut teknisnya, itu kan nanti apa namanya itu yang menggali agama manusia, gitu ya. Nah, jadi filsafatnya sebagai orang Islam harus berakar kepada Al-Quran, gitu ya. Kemudian di teknisnya, dan kita bisa mengambil teknis dari mana saja. Sebab Al-Quran kan mengajarkan kepada kita otaknya harus otak Jerman. Jadi teknis teknologinya, teknologinya, ilmu pelengkapan hidupnya. Tapi hatinya harus hati Mekah kata beliau. Maksudnya apa? Artinya keyakinannya, agamanya, ajarannya, ismonya harus bisa
Gak bertentangan, saling bertentangan. Gak ada pertentangan itu kan tadi kita sudah baca kata asal tadi Muhammad Hasan, ya sama sekali tidak ada hambatan, no barrier, tidak ada itu hambatan Islam untuk progress and science, untuk kemajuan kan, gitu ya, atau gitu ya, wah ya, baik Bapak Insyaallah, insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada waktu yang akan datang jika Allah mengizinkan ya kepada ini mohon nanti di apa namanya, mohon nanti diingat saja mungkin di rumah ada materinya ke beberapa itu yang sudah kita bahas adalah ketertinggalan kita dan bidang ilmu, kemudian ilmu natural ya, ilmu science, kemudian yang berikutnya nanti adalah kenapa juga kita tertinggal, karena wasajiku hati dakwah dina judulil masjid, karena kita ini hukumnya mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, memahami Islam, memahami ibadah hanya terbatas di titik-titik masjid saja, ya. Jadi kita beragama itu hanya di masjid. Di sana kita tidak beribadah. Kita beribadah di masjid, tapi di pasar kita tidak lagi beribadah. Kita beribadah di masjid, di kelurahan kita tidak ibadah. Di masjid kita ibadah, tapi di kementerian sosial kita tidak ibadah. Makanya prioritas nanti itu habis, karena kementerian tidak dianggap sebagai rumah ibadah. Jadi manusia sekarang tempat ibadahnya, tempat ibadah bangsa apa? Masjid kan? Ya, tempat ibadah bangsa adalah apa? Dunia. Masjid hanya salah satu tempat ibadah yang pokok. Jadi rumah ibadah bangsa adalah dunia. Nanti kita akan bahas karena kita memahami agama hanya terbatas kepada dinding-dinding masjid. Itu yang menjadi penyebab nomor 7. So, nanti kita ya. Demikian kewamah persidangan kekurangan ada Allah wajib berbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca doa kepada Allah.